Ketua Paguyuban PAUD Kelurahan Patang Puluhan Anadelia Rosa mratelaken krido ingkang dipunestreni 100 dasa siswa PAUD sak Kelurahan Patang Puluhan menika mengku anjas kangge nepangaken caranipun batik datang lari supados mangertos bilih batik mujudaken aset budaya nasional ingkang kedah dipun pepetri dening Wiranem. Ya, yang pertama anak-anak lebih mencintai budayanya karena sudah kita ketahui bersama bahwa batik itu adalah sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Dan harapannya mereka ke depan itu mencintai produk-produk dalam negerinya. Lebih cinta pada budayanya, kemudian lebih cinta dia lebih mengerti tentang proses membatik itu seperti apa. Dan banyak hal lagi yang kita harapkan dengan kegiatan ini mereka bangga dan cinta pada Indonesia. Lurah Patang Puluhan Sigit Harto Budiono nyengkuyung gladen batik menika supados anak usia dini purun sinau lan handar beni kas kaya budaya bangsa. Kami mengapresiasi sangat tinggi terhadap benda-benda baik Lurah Patang Puluhan karena dengan kegiatan ini nantinya diharapkan anak-anak sedini mungkin mencintai batik selaku warisan budaya di Indonesia. Tim Liputan Jogja TV.